yang mau nanya nih, tadi kan pelajaran PKN, terus ada gak sih yang masih belum ngerti apa itu yudikatif? Iya, aku juga belum ngerti apa sih. Apa sih? Ada gak sih yang tahu? Aku baru saja ambil buku. Aku lihat ada deh di yudikatif di sini. Nih, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Itu sih pengertian yang dari buku. Ada sih yang ada yang nambahin nggak? Iya, aku juga dapat dari Google. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang dimiliki oleh warga masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang melalui wakilnya yang duduk dalam lembaga Mahkamah Agung. Oh gitu. Itu pengertiannya, tapi adapun fungsinya lo teman-teman apa itu? Kalian tahu nggak? Enggak. Oh, aku ada nih dari Google loh. Ya udah coba apa deh? Dibacain ya. Iya. Fungsi-fungsi yudikatif yang dapat dispesifikasikan dalam masalah berikut ini yaitu hukum kriminal, hukum sivil, hukum perkawinan, perceraian, warisan, dan perawatan anak, hukum konstitusi, hukum mengenai peasfiran konstitusi, hukum administrasi peraturan yang digunakan dalam mengatur administrasi negara, dan hukum internasional, perjanjian internasional. Mungkin segitu fungsinya yang saya tahu. Jadi sekarang kita udah paham ya tentang yudikatif. Aku udah ngerti. Bagus lah ya. Makasih. Jangan lupa apa teman-teman? Jangan lupa subscribe, comment, and